Iya, Anda masih bersama saya Krisanti seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sebanyak 100 tenaga kerja di salah satu pasar modern di Sumedang, Jawa Barat di swab test. Tujuannya yakni untuk mencegah penyebaran dan juga memutus mata rantai virus COVID-19. 100 orang tenaga kerja di salah satu pasar modern di Kabupaten Sumedang menjalani swab test sebagai upaya pencegahan dan penyebaran virus COVID-19. General Affair Yoga Arifin mengatakan swab test ditujukan kepada 100 orang karyawannya sebagai upaya membantu pemerintah menekan penyebaran virus COVID-19. Menurut Yoga, pihak pasar modern perlu melakukan pencegahan dengan melakukan swab test pada karyawannya. Pasalnya intensitas transaksi dan angka kunjungan di pasar modern cukup tinggi. Oh, ini kita sebenarnya itu dalam rangka mencapai program-program pemerintah ya untuk menuntaskan COVID-19 ini. Jadi kita toko modern termasuk salah satu yang akan disuai masif. Nah, hari ini kita dilaksanakan. Ada berapa karyawan? Kalau karyawan yang kita targetkan hari ini ada 100 orang. Apa besoknya juga masih ada terus akan berlanjut? Oh, belum. Kita cuma baru hari ini aja. Kalau nanti ada informasi kelanjutan dari dinas atau pemerintah, kita akan ikuti. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Sumedang, Reni Kurniawati Anton, mengatakan kegiatan swab test masif dilakukan sebagai upaya pencegahan. Menurutnya, pasar modern adalah tempat yang dianggap paling rawan penyebaran COVID-19. Ini adalah salah satu kegiatan swab masif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Karena di dalamnya ada pasar tradisional dan juga pasar modern. Kegiatan swab tes masif diharapkan bisa menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.